Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuner. Saat ini saya sedang berada di Satreskrim Polres Sukabumi. Kita akan mendengarkan keterangan dari Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pandede terkait viralnya video seorang ayah yang menyiksa anaknya gegara sering meminta uang jajan yang terjadi di Kampung Gunung Bulut, Desa Cipamingkis, Kecamatan Sidolo, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kita akan dengarkan langsung keterangan dari Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pandede terkait proses hukum yang sedang berjalan di Polres Sukabumi terhadap pelaku. Seorang ayah ini sendiri kita lihat di sana berinisial E yang berusia 34 tahun menyiksa anaknya berinisial A yang masih berusia 3 tahun. Kita akan coba mendengarkan secara lengkap keterangan langsung dari Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pandede. Bagaimana keterangan dari beliau? Ayam murun, ayam murun mak. Tiu, tiu. Aman di sini. Tes. Mang nanti kita Pak A ke bawah tuh. Pak A mana? Oh ya. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk kita semua, rekan-rekan jurnalis yang saya hormati, pada hari ini tanggal 20, ulangi tanggal 30 Agustus 2023. Unit Bet 29 ya. Ulang. Soalnya saya belum gajian. Sorry. Cut ya. Rekan-rekan jurnalis, pada hari ini hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023, unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi melaksanakan press release. Press release-nya adalah kegiatan pengungkapan tindak pidana penganiayaan terhadap anak di bawah 5 tahun ya, yang dilakukan oleh ayah kandungnya yang sebelumnya sempat viral di media sosial. Saya akan coba mungkin untuk membuka sekilas bagaimana video yang dimaksud ya. Jadi viralnya video ini dimulai sekitar jam 15.00 pada tanggal 27 Agustus 2023 yang lalu, yaitu tepatnya pada hari Minggu ya. Jadi dari mulai jam 15 viral, ramai, banyak yang memberikan konfirmasi terhadap kami, termasuk juga para penyidik. Bergerak dari video viral di Facebook tersebut, dari Kasatreskrim dan juga jajaran Polsek, kami perintahkan untuk coba menelusuri di mana. Karena ini viralnya di media sosial, jadi kita tidak tahu di mana. Sehingga akhirnya sekitar jam 22.00, Kapolsek Sagaranten bersama Kanitreskrim Polres Sukabumi ya, berhasil menemui lokasi tempat viralnya
video tersebut, kemudian melakukan pendalaman dan mengamankan pelaku yang melakukan penganiayaan di dalam video viral tersebut, yang antara lain adalah ayah kandung dari anak balita yang dilakukan penyiksaan dalam video tersebut. Adapun identitas dari tersangka adalah atas nama E, laki-laki 34 tahun, pekerjaannya adalah petani dan warga Kecamatan Cidolok, Kabupaten Sukabumi. Kronologis kejadiannya ya, hasil dari pendalaman dari penyidik ya. Jadi setelah dilakukan pengamanan oleh Kapolsek Sagaranten dan juga jajaran reskrimnya, langsung berkoordinasi dengan unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi dan langsung dilakukan pemeriksaan. Baik itu meminta kepada pihak keluarga daripada korban, yaitu uak dari korban itu sendiri, untuk membuat laporan, termasuk memeriksa beberapa saksi dan pendalaman. Kronologisnya adalah kejadian perekaman video tersebut oleh tersangka E, yaitu sekitar jam 9.00 tanggal 27 pagi ya. Karena yang bersangkutan merasa emosi ya, jadi sebelumnya si korban dengan kakaknya ini sedang di luar jajan di warung, namun tidak diberikan, menangis dan minta digendong sampai di rumah karena masih menangis. E yang merupakan ayah kandungnya, yang mungkin karena capek dengan pekerjaan istirahat, anaknya rewel, kemudian melakukan penyiksaan tersebut dan direkam dengan HP yang dimiliki oleh pelaku. Dengan durasi video yang sudah terekam, lalu yang bersangkutan mengupload di akun Facebooknya ya. Dialakan akun Facebooknya dengan maksud adalah untuk memberitahukan kepada istrinya. Istri E ini adalah ibu daripada anak, kata korban ya, yang bekerja sebagai TKW selama sudah 1,5 tahun. Sehingga niatan dari si pelaku adalah agar ibu dari anaknya itu mengetahui bahwa anaknya nakal ya. Setelah diupload, kemudian rame, viral, dan berhasil didalami dan diamankan pelakunya oleh Polsek Sagaranten dan unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi. Terhadap pelaku ya, diterapkan pasal 80 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016, junto pasal 76C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana ancaman hukuman pidananya adalah selama 3 tahun 6 bulan dan denda Rp72 juta. Dan juga barang bukti yang diamankan dari pelaku adalah antara lain visum ya, kemudian keterangan dari saksi-saksi dan juga video yang beredar serta keterangan dari tersangka. Dan satu unit handphone ya, yang digunakan untuk merekam dan mengupload di akun Facebook. Yang bersangkutan saat ini ditahan dan dilakukan proses pemeriksaan sampai 20 hari ke depan dalam rangka menyelesaikan berkas perkara. Ada berapa kali? Selain alasan yang disampaikan tadi, apakah memang ada motif lain ya? Baik, ini juga masih bagian daripada pendalaman dari penyidik, termasuk faktor psikologis dari pelaku juga kita akan coba dalami ya, terkait dengan hal tersebut. Kondisi anaknya sendiri? Kondisi anaknya saat ini sudah kita lakukan pemeriksaan medis dari Dokes Polres Sukabumi, kemudian sekarang juga dalam pendampingan ya, yang bersangkutan dirawat oleh uaknya, yaitu sebagai pelapor sendiri ya. Kemudian kanit PPA bersama dokter juga masih di lokasi untuk melanjutkan pemeriksaan medis secara intensif. Lalu ada juga dari, kita koordinasikan dari DP3AKB dan Pak Kades di sekitar lokasi serta uaknya selaku yang wali.
Pelaku berapa kali dan melakukan penyelidikan? Itu bagian dari pendalaman kami. Sementara yang menjadi dasar daripada proses ini adalah yang terakhir, yaitu di tanggal 27 Agustus 2023 jam 9 pagi. Perbuatan tersangka itu dibenarkan atau seperti apa sih? Mengingat netizen banyak menilai bahwa itu adalah salah satu didikan terhadap anaknya. Baik, itu bisa dijelaskan ya. Ini yang perlu kita luruskan ya. Ya. Memang ada beberapa yang menyampaikan bahwa zaman dulu tidak apa-apa, tapi zaman dulu itu kan belum ada undang-undang perlindungan anak ya. Dan juga kita sebagai orang tua tidak sepatutnya melakukan pembinaan terhadap anak tapi dengan kontak fisik ya. Itu yang pertama yang perlu digarisbawahi. Yang kedua, apabila kita melakukan pembinaan tidak perlu diupload di media sosial karena akan mengganggu daripada kenyamanan netizen. Ya. Pak, itu di dalam Facebooknya dia kan dia mengaku mau ingin menyerahkan anak kedua ini siapapun yang mau gitu kan. Nah, apakah aksi yang terakhir ini sebagai puncaknya atau gimana? Baik, itu bagian juga dalam materi pendalaman kami dalam proses penyelidikan. Kondisi fisik anak sendiri kan kemarin dari dokter puskesmas menyatakan baik-baik saja. Nah, untuk hasil visum sendiri udah ada informasi belum? Apakah baik, ada luka untuk dalam? Hasil visum belum keluar ya. Tapi dari dokter Polres Sukabumi saat ini juga masih di sana melakukan pemeriksaan intensif ya, intensif termasuk terapi ya, terapi healing terhadap yang bersangkutan. Dan alhamdulillah yang bersangkutan juga kondisinya sekarang stabil ya, bisa diajak tertawa, jadi tidak menangis. Dan kalau perbuatan itu dari apakah bentuk kekesalan terhadap istrinya yang bisa dikenal di media sosial gitu? Sebenarnya kalau yang disampaikan oleh yang bersangkutan motifnya karena yang bersangkutan emosi. Anaknya ini menangis terus rewel pada saat kejadian, sehingga itu adalah upaya pelampiasan emosinya dan sengaja disampaikan atau diupload ke media sosial agar istrinya tahu bahwa yang bersangkutan nakal istilahnya begitu. Kalau kontak terakhir dengan istrinya terputus atau memang lancar atau memang? Kalau kita lihat ya dari komunikasi melalui media sosial makanya diupload itu ya. Lancar-lancar saja ya, tapi kita juga sedang berkoordinasi dengan pihak istrinya di sana terkait dengan menggali apalagi hal-hal yang perlu dipadukan dengan proses penyidikan yang sedang dijalani sekarang. Cukup? Baik, Tribunus yang diterangkan dari Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardani terkait kekerasan yang terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.